itu pula, Margaret, program Bola Dulu Bah sedang berlangsung dengan pelbagai pengisian. Dan butirannya kita bersama Jovina Jim Najim dari Stadium Universiti Malaysia Sabah UMS. Silakan. Ya, Fadil dan juga Margaret, sememangnya bahan kemeriahan perlawanan akhir Bola Sepak Piala Dunia Rusia 2018 turut dirasai di sini dan Stadium UMS pada ketika ini mulai dibanjiri dengan kehadiran orang ramai untuk sama-sama memeriahkan program Bola Dulu Bah anjuran bersama Universiti Malaysia Sabah, RTM Menerusi Sabah FM dan juga Pejabat Parlimen P171 Sepanggar. Dan program Bola Dulu Bah ini adalah satu aktiviti yang memberi peluang kepada masyarakat setempat menyaksikan beramai-ramai secara langsung perlawanan akhir di antara Perancis dan juga Croatia pada malam ini bakal berentak merebut Piala Dunia menggunakan skrin gergasi melalui pancaran projektor LED dan pastinya pelbagai aktiviti disediakan untuk program Bola Dulu Bah ini. Dan seperti kalau saya dapat bawakan kepada anda, sekarang ini adalah perlawanan persahabatan bola sepak di antara gabungan UMS, RTM dan Pejabat Parlimen Sepanggar menentang Sabah ataupun menentang Sabah Star 90s, iaitu bekas pemain bola sepak Sabah yang menampilkan pemain bekas pemain bola sepak Sabah seperti Julius Atin, Yap Wailun, Soharmin Yusof, Musa Hendrik dan sebenarnya ramai lagi. Dan untuk berbicara lebih lanjut lagi, saya sebenarnya ingin bersama-sama dengan Naib Chancellor Universiti Malaysia Sabah yang berbahagia Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin D. Mudin. Apa khabar Prof. Datuk? Alhamdulillah. Bagus. Ya, perlawanan akhir Piala Dunia pada malam ini pastinya berdebar-debar ya. Dan aktiviti program Bola Dulu Bah ini yang dianjurkan di UMS, Stadium UMS ini, antara pengisiannya begitu menarik sekali ya Prof, kerana kita dapat lihat orang ramai berkumpul untuk menantikan detik Piala Dunia siapa agaknya akan merangkul pada malam ini. Jadi apakah cabaran utama untuk program Bola Dulu Bah ini Prof? Ya, cabaran utama adalah, pertama sekali adalah cuaca. Ya, kita berharap cuaca pada malam ini akan dapat membolehkan kita untuk mengadakan program ini dengan begitu meriah sekali. Ya. Tapi insyaAllah saya rasa macam okey juga. Ya. Dan pelbagai aktiviti lain juga diadakan. Bukan saja pada ketika ini berlangsungnya perlawanan di antara UMS bergabung ya dengan RTM dan juga Pejabat Parlimen menentang Sabah Star 90s. Ha-ha. Itu satu sesuatu yang menarik itu ya Profesor Datu. Mungkin Profesor Datu boleh ulaskan sedikit. Ya, saya berharap agar pasukan UMS dapat menunjukkan skill mereka dan dapat mengatasi pasukan yang memang kita hormati di Sabah ini, iaitu pasukan veteran. Dan saya sendiri sebenarnya mungkin tadi diminta untuk bermain, tetapi ialah tidak dapat bersama dengan lebih awal. Jadi harapan saya itulah sama-sama kita dapat memeriahkan majlis pada malam ini dan berkongsi keterujaan dan juga kegembiraan ini bersama dengan penduduk di sekitar, terutama sekali di Parlimen Sepanggar ini. Ya, saya ingin tahu juga, Profesor Datuk sendiri, pilihan siapa agaknya yang menjadi pilihan antara Perancis dan juga Croatia, siapa agaknya akan mengungguli Piala Dunia pada malam ini? Ya, saya seperti biasa, saya suka menyokong pasukan yang pandai tanggapan orang underdog. Oleh sebab itu, saya berharap pasukan Croatia akan dapat menunjukkan kepada kita mereka boleh menang pada malam ini, insyaAllah. Ya, kalau Profesor Datuk memilih Croatia, saya pula memilih Perancis untuk malam ini. Baik, terima kasih Profesor Datuk. Itu dia Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. D. Kamarudin D. Mudin. Baiklah, malam ini kita bakal menyaksikan siapakah yang akan merangkul Piala Dunia Rusia 2018. Sama-sama kita nantikan saat itu. Itu sahaja yang dapat saya bawakan dari Kota Kinabalu, Sabah. Kembali kepada Fatil dan juga Margaret. Silakan.